Blues People, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Jens dari hari ini kita sarapan mie oven sekalian review ya. Doa dulu sebelum makan. Amin. Ini dia, geng. Ini yang rasa ini mie oven tuh yang ini. Nih mie oven, siapa yang udah pernah coba komen enak nggak? Ini pertama kalinya ya Jens cobain ya. Ini yang mie gorengnya, ini yang kuahnya iga sapi, katanya enak. Yang udah pernah makan katanya rekomend enak. Kita coba ya, bener nggak enaknya enggak atau enggak ini? Mie oven katanya enak. Kita coba ya, oke? Okay. Ini mie oven. Kita coba ini mie nya ditambahin sayuran ya supaya enak. Sayuran dan tidak lupa cabe. Nah, enak kalau enggak cabe, enggak ada cabe itu enggak enak, Kak Abdul. Terima kasih Tuhan Yesus berkati makanan ini jadi sumber energi, enggak jadi lemak. Hey. Kayaknya banyak ya, padahal sedikit sih. Ini mie-nya tekstur mie-nya gini nih, kayak mie soa. Tahu mie soa? Nih, tuh. Tuh. Enak ini cabenya. Bisa ditambahin macam-macam, telur tuh minyak tadi kelembekan karena di tengah-tengahnya itu kan diikat. Ini lebih dari 3 menit masaknya, jadi kayaknya nggak tahu teksturnya tuh lembek. Bagus tuh, salah masak kayaknya itu tuh. Yang ininya nggak matang di tengahnya tuh, keras tuh. Kena yang di tengahnya diikat kan, dia ada ikatannya. Enak si bakso. Enggak lupa sayuran, bebas sayurannya. Kalau ini kacau ya, kurang pedes. Kita kasih sambal lagi kali ya. Sambalnya sambalnya sedikit. Jangan lupa harta karun sambal sambelan. Oh, masuk dia. Abon cabe. Abon cabe kita kasih tuangin. Tuh. Abon cabe pasti lebih enak. Ini harta karun Jens Daily, mana-mana dibawa tuh. Minyak udah dikasih abon tuh. Tambah nendang telur, sumber energi, protein. Nuh kan minyak tadi patah-patah karena terlalu lama kayaknya. Sayurnya cocok. Ini yang digorengnya gak tau. Next kita coba ya. Dan iganya enak. Recommend. Makoknya sih besar. Isinya masih dikit buat ganjel doang. Hey. Tuh. Yang tengahnya enggak mateng. Keras. Sayurnya kurang banyak. Wajib dicoba. Tuh.
cinta mie wajib coba ya. Tambahin banyak sayur, toge. Bakso, telur. Untung tadi bawa cabai. Kalau kurang pedas sih ditambahin. Habis satu mangkok, geng. Habis. Kenyang. Pedas. Thank you for watching, bless people semuanya, sehat-sehat semuanya. Jangan lupa coba mie oven 3. Jangan terlalu lama sih, soalnya ini diikat mie-nya. Nanti kematangan kalau yang mie gorengnya belum coba. Besok kita coba lagi, oke? Okay? Bye-bye, sehat-sehat semuanya, God bless.